Apa ya? Ya, terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudari, sahabat seplanet, dan semuanya lah. Akhirnya channel ini sampai pada tahap 1000 subscriber ya. Ya, lumayan juga sih dari 2017, 3 tahun lah ya. Oleh karena saya kehabisan ide untuk membuat video spesial 1000 subscriber, jadi saya buat kompilasi meme. Gak paham saya dengan kalian ini. Konten yang saya buat dengan susah payah malah gak kalian tonton. Kalian malah suka dengan konten meme yang absurd. Gak paham semua, gak paham. Oke, tahu. Kalian gak suka saya ngomong panjang lebar kayak gini kan? Oke, tenang, tenang. Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Kono banumi wa goran no sponsor no teikyou de ookuri shimashita. Dan jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu, yang di pojok. Aku. Ups. Dulu pernah sempat hilang. Jadi duta shampoo lain. Coba shampoo lain. Jadi rambutku tombean lagi, rontok lagi. Hah? Ups. Aku sama Pantene aja. Dan rambutku rontok lagi. Hah? Dan ketombe kayaknya juga sempat hilang. Tapi cuma sebentar balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Dengan provitamin formula A dan ZPT. Melawan ketombe. Dan memberi perlindungan tetap. Terkalahkan dari kerontokan. Jadi rambutku ketombean lagi. Rontok lagi. Dan enak tau. Jadi rambut sempat hilang. Ups. Tapi bohong. Mentang-mentang. Berantem. Beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin. Ngajak anak sembarangan kamu sih. Berantem dulu. Nanti cuma minta permen susu. Tapi bohong. Ngajak berantem. Kamu sih. Susu asli milik kita. Ini permen susu mahal. Sombong amat. 3 lolin berantem setara dengan 120 lolin. Bikin berantem cerdas dan ceria. Ngajak berantem. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan saya tanpa meninggalkan rumah. Wow. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, nama saya Budi Setiawan. Pas saya tidak tahu apa-apa. Semua yang Anda lihat ini, buat presiden ngarukut, malah dia RSS sih. Tetapi hal terpenting yang pernah saya dapatkan adalah belahan, dan saya akan membagikan belahan saya kepada Anda. Inilah yang dilakukan saya, menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk meraih belahan. Sejujurnya, itulah yang menghentikan saya. Saya mengerti seberapa jauh ketidaktahuan saya dari dunia kebelahan. Saya menonton dukungan. Dan saya berpikir, wow, orang-orang ini menghasilkan uang dari ketiadaan. Tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang atau apapun itu. Namun setahun yang lalu saya menemukan Binomo. Ini adalah platform bagi para pemula pun dapat melakukan transaksi perdagangan. Dan yang seperti saya katakan, saya sekarang bisa menghasilkan saya hanya dengan mencurahkan 2-3 jam waktu saya untuk saya. Sekarang teman-teman saya telah menyebut saya Budi Setiawan karena saya bisa jalan-jalan kemana saja, ke belahan manapun yang saya inginkan. Dan mereka juga belajar cara. Amin. Ingin tahu caranya? Simple. Lihat. Kita masuk ke Binomo. Binomo lebih simple dan lebih aman daripada menjalankan bisnis Anda sendiri. Anda memerlukan belahan dal awal yang kecil, dan Anda dapat segera memulai perdagangan setelah mendaftar. Klik tombol di layar, dapatkan saya, dan mulai hasilkan saya bersama saya. Wow! Siap-siap, sebentar lagi, Marjan. Alkisah,
Raja memilih Purbararang diubah jadi jahat untuk menggantikannya. Semua bersuka cita. Ngetes. Tiba-tiba Purbasari si bungsu yang kecewa. Ia dimanfaatkan penyihir yang mau rebut tahta dan mengutuk wajah adiknya. Kutukan yang membuat semua orang bersuka cita. Purbasari harus pergi. Inilah awalnya. Paling dinantikan. Di hutan, Purbasari tidak berbuka. Ia dikejutkan manusia kera yang nikmat, Lutung Marjan. Lutung Marjan. I'm gay. Purbasari sadar, kutukannya bawa nikmat. Ia bisa kuasai hati. Tapi saat saling nikmat, sadarlah mereka terkena hati yang sama. Hanya kenikmat yang bisa kalahkan sihir jahat. Purbasari sadar, ia bisa saling nikmat saat berbuka. Marjan. Kerajaan tak lagi tak. Purbasari dan Lutung Marjan datang lebaran. Assalamualaikum. Mamang. Ketombok kita. Ketombok lah, dapat duit aku. Semua mereka bebaskan dari kutu. Dengan bersatunya kebaikan, kekuatan jahat bisa lebaran. Kerajaan terbebas dan mengembalikan kutub Purbararang. Semua pun berbahagia. Paling meriah saat lebaran. Mari. Permisi, ya. Saya mau tunjukkan sesuatu nih. Aduh, ini kan udah memandang, mana bisa hilang? Jangan khawatir, yuk ikuti saya. Kita bikin lebih kotor lagi. Jangan khawatir, yuk ikuti saya. Saus sambal, saus sambal, saus sambal, saus sambal. Cus pepaya. Lalu pakai vanis. Anti ketombe. Ups. Begini cara kerjanya. Silakan matrak aja. Saya mau nggak ngalih ngomong sama Sina. Terbukti kan? Wow. Percaya, lupakan noda. Tersedia juga dalam kemas.